Okay, cek. Selamat pagi, OTG Indonesia. Apa kabar semuanya? Halo, apakah bisa mendengar saya? Boleh kasih komentar di dalam kolom komen. Salam kenal, saya Dr. Susan. Saya akan memandu Anda untuk bisa belajar lebih lagi mengenai produk-produk Nu Skin ya. So welcome to OTG Product Training New Season. Perkenalkan saya Dr. Santian, sekali lagi saya mengenal produk Nu Skin kurang lebih di tahun 2013. Pada saat itu saya berkenalan dengan alat yang namanya Galvanic Spa. Saya yakin banyak teman-teman seangkatan di sini ya. Siapa yang juga mengenal Nu Skin lewat Galvanic Spa, bolehkah kasih komentarnya juga? Dan kalau kamu juga berkenalan sama Nu Skin, boleh kasih tahu sama kami yang ada di sini produk apa yang kamu sudah coba ya. Dan kalau kamu sudah hadir di sini lagi, jangan lupa untuk kasih tahu dari mana kamu nonton dan dengan siapa kamu nonton ya. Udah ajak timnya belum? Ayo ya, kita masih punya waktu sebelum kita masuk ke dalam intisarinya, sebelum kita masuk ke dalam dagingnya. Saya percaya training hari ini akan membantu kamu untuk bisa mengembangkan bisnis dengan lebih dahsyat lagi, untuk bisa mendapatkan customer, untuk bisa mendapatkan omset dengan lebih banyak lagi ya. Okay, so are you ready? Okay. Nah, di sini teman-teman, saya mau ceritakan mengenai produk Nu Skin yang terbaru yang namanya adalah Nutricentials ya. Saya jatuh cinta sekali dengan semua produk Nu Skin dari sejak awal saya berkenalan dengan Nu Skin. Jatuh cinta dengan efek yang dihasilkan di kulit saya, jatuh cinta dengan science-nya, jatuh cinta dengan company-nya, jatuh cinta dengan culture-nya, jatuh cinta dengan hatinya Nu Skin. Dan di dalam sesi kali ini, saya akan membeberkan semua ya, lewat produk terbaru Nu Skin yang namanya adalah Nutricentials Bioadaptive. So, kita akan mempelajari mengenai Nutricentials Bioadaptive. Pernahkah teman-teman berpikir, kenapa sih Nutricentials itu perlu rebranding, perlu reformulasi? Kita udah pernah kenal sama Nutricentials yang lama ya, Nutricentials 2.0, kali ini Nutricentials 3.0 ya. Adakah yang tahu kenapa Nutricentials harus menjadi Nutricentials Bioadaptive? Kenapa packagingnya berubah? Kenapa nama-namanya juga berubah? Ada yang pernah berpikir nggak? Why? Ya, di sini teman-teman, coba ya, saya mau tahu teman-teman apa pendapatnya ya. Di sini saya mau cerita kenapa Nutricentials perlu menjadi Nutricentials Bioadaptive. Okay? Ini adalah sebuah game up ya, level up, permainan yang baru yang di set standarnya oleh Nu Skin. So it's a whole new game untuk sebuah industri skincare ya, terutama industri skincare yang non anti aging, terutama industri skincare yang untuk remaja ya. Kenapa kita mau berubah menjadi Nutricentials Bioadaptive? Karena kita mau menaikkan standar kita di dalam kualitasnya, di dalam filosofinya. Dan di sini kita mau belajar ya. Sebelum kita lebih lanjut, saya ingetin lagi, coba ajak timnya untuk rame-rame nonton di sini, karena nonton rame-rame itu lebih seru daripada nonton sendirian ya. Oke, nobar ya, nonton bareng ya, belajar rame-rame ya. Bebar, belajar rame-rame, belajar bareng-bareng ya. Oke. So, teman-teman, saya mau tanya satu hal lagi ya. Coba kasih tahu sama saya apa pendapatnya teman-teman di sini mengenai adaptasi.
ya, mengenai adaptasi. Kenapa kita perlu yang namanya bioadaptif ya? Kalau teman-teman lihat sendiri, bioadaptif itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah bio yang artinya hidup, yang kedua adalah adaptif atau kemampuan untuk beradaptasi ya, ada salah ketik ya. Nah, ini adaptasinya terhadap apa? Saya mau tanya teman-teman di sini, ada nggak yang punya anak banyak? Anak banyak tuh lebih dari satu juga ada banyak ya. Dua anak juga ada banyak. Tiga anak lebih lagi, empat anak, lima anak. Saya tahu ada yang punya lebih banyak daripada itu semua. Di sini siapa yang merasa sehari-harinya sudah banyak banget kerjaan? Harus ngurusin rumah, harus ngurusin kerjaan, harus ngurusin anak mungkin yang lagi PJJ. Harus ngurusin berbagai macam hal, mungkin ada hewan peliharaan, ada tanaman yang harus diurusin, atau mungkin ada masalah-masalah lain yang harus diurusin. Siapa di sini yang selalu merasa hidupnya kok banyak banget ya yang harus diurusin, dan akhirnya merasa stres sendiri. Nah, kalau seperti itu, apakah ada efeknya terhadap kulit kita ya? Kan sering dibilang tuh, jangan marah-marah, jangan stres-stres, nanti cepet tua loh ya. Pernah nggak dengar yang kayak gitu ya? This is exactly the truth untuk Nutricentials Bioadaptive. Kenapa Nutricentials ada di sini dan namanya adalah Nutricentials Bioadaptive? Karena Nutricentials Bioadaptive ini dirancang untuk bisa beradaptasi terhadap kehidupan kita yang penuh dengan stres. Ya. Mungkin stres ini bukan berupa masalah sih, tapi bisa jadi stres-stres berupa hal-hal yang lainnya. Akan kita lihat di dalam slide presentasi saya yang berikutnya ya. Oke, okay? Nah sebetulnya yang dituju sama Nutricentials adalah yang namanya stres oksidatif ya. Ini adalah sebuah kata yang baru mungkin untuk Anda yang baru pertama kali datang di trainingnya New Skin. Tapi kalau untuk kamu yang udah sering banget ikut training New Skin, pasti nggak asing lagi dengan yang namanya stres oksidatif ya. Ini adalah stres yang terjadi di badan kita. Singkat kata, stres ini mengakibatkan yang namanya penuaan. Ada terjadi reaksi-reaksi di tingkat seluler, ada perubahan dari elektron dan berbagai macamnya yang akhirnya mengakibatkan yang namanya adalah penuaan. Itu yang kita mau sasar, yang kita mau tuju dari yang namanya Nutricentials Bioadaptive, adaptasi terhadap yang namanya stres oksidatif, ya. Saya yakin di sini ya semua orang pasti mengalami yang namanya stres oksidatif dari hal-hal yang ada di dalam layar ini, ya. Dari UVA, dari UVB, dari visible light. Visible light itu artinya cahaya yang terlihat ya. Dari lampu rumah kita, dari handphone, dari tablet, dari laptop, dari screen, dari layar, semua gadget yang kita punya. Juga ada stres oksidatif dari yang namanya infrared ya. Dari infrared light. Ada polusi lingkungan, ada faktor-faktor dari gaya hidup, misalnya yang suka bergadang, jangan bergadang ya, nanti kulitnya jelek, jangan bergadang nanti nggak sehat, gitu ya. Kemudian ada juga yang mungkin makanannya nggak benar ya, makanan nggak benar makan sih, tapi kualitas makanannya mungkin perlu diperbaiki ya. Nah ini semua mengakibatkan yang namanya stres oksidatif, dan ini adalah faktor-faktor eksternal, faktor-faktor di luar dari diri kita yang mengakibatkan tubuh kita mengalami stres ya. Oke, okay? Ada nggak faktor dari internal, faktor dari dalam tubuh kita sendiri? Yes, ada banget. Ada yang namanya hormonal factors, gangguan secara hormon. Kemudian ada yang memang namanya kita menua ya secara alami. Dan ini juga mengakibatkan stres oksidatif yang lebih banyak di dalam tubuh kita. Oke, okay? Ini adalah karakteristik dari skin, dari kulit kita yang mengalami stres. Ya, ada kusam, kemudian ada inflamasi merah, meradang, mungkin beruntusan, jerawatan, kemudian kering sekali, muncul flek, ada keriput, dan ada yang namanya garis halus. Ya, ini adalah karakteristik dari kulit yang mengalami stres. Coba dicek. Ngaca dari sekarang, ada nggak ya karakter-karakter ini dari kulit kita? Mungkin kita nggak lihat karena kita udah menggunakan produk Nu Skin cukup lama ya, dan cukup rutin, terus udah gitu rajin banget perawatan Galvanic Spa, Lumis Spa. Mungkin kita nggak lihat lagi, tapi coba lihat di wajah anak-anak yang remaja. Ini pasti sudah ada ya.
mukanya beruntusan, mukanya jerawatan, bahkan dari remaja pun mereka sudah bisa mengalami yang namanya stres, ya. Oke, ini adalah bahan-bahan yang digunakan di dalam semua produk Nutricentials Bioadaptive. Kita punya 5 tanaman yang sifatnya sangat mudah beradaptasi, bahkan sampai ke dalam kondisi yang ekstrim sekalipun. Contohnya adalah marrow root. Marrow root ini bisa tumbuh di pegunungan yang sangat tinggi altitude-nya, ya. Tempatnya sangat tinggi dari permukaan laut, tapi dia masih masih bisa hidup. Di mana kita tahu kalau lebih tinggi dari permukaan laut itu semakin sedikit oksigennya. Kemudian kita punya chaga mushroom. Ini adalah jamur yang bisa hidup di kondisi yang ekstrim. Kalau dilihat dari gambar ya, itu sekitarnya itu kan dingin ya. Dia mampu sampai hidup di bawah minus 20 derajat Celcius. Kemudian kita punya Rhodiola rosea. Ini juga tanaman yang luar biasa kemampuan adaptasinya. Dia bisa tumbuh di bebatuan. Kemudian ada Siberian ginseng. Siberian ginseng ini bisa hidup di dalam tanah yang berpolusi. Dan kita punya resurrection plant. Ini tambahan ya, tanaman yang saya rasa sangat luar biasa. Karena tanaman ini bentuknya seperti ini. Saya mau kasih lihat sama teman-teman yang ada di sini. Ini secara lebih jelasnya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah resurrection plant ya. Resurrection plant kalau tanpa cairan, dia itu bentuknya kayak gini nih. Nah, ya. Bentuknya itu kayak batu melingkar gitu ya, kering. Tapi dengan satu tetes air aja, dia tuh mulai-mulai merekah. Dan dia tidak akan menyia-nyiakan setiap tetes yang diberikan kepadanya. Sehingga kurang lebih dalam waktu 4,5 sampai 5 jam, dia bisa berubah seperti ini di hari yang sama ya. Dalam waktu 4,5 sampai 5 jam aja. Keren atau keren banget ya. Setiap saya mereview kembali tanaman-tanaman yang ada di dalam Nutricentials Bioadaptive ini, saya merasa sangat kagum. Kok bisa ya yang menciptakan ini, yang punya ide menciptakan tanaman-tanaman seperti ini tuh luar biasa idenya. Beautiful mind banget dibalik semua ciptaan yang sangat luar biasa ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, kita mungkin bertanya-tanya ya. Ini tanamannya udah bagus nih, betul katanya ya. Bisa membantu kita, membantu untuk tanaman ini punya kemampuan untuk beradaptasi yang sangat luar biasa. Dan kita mungkin bertanya-tanya, kalau dia bisa adaptasi, emang bisa ya ngebantuin kulit kita? Mungkin itu cuma ide-idean aja kali ya. Kita punya ide, oh tanaman ini bagus, bisa adaptasi di sini. Mungkin juga bisa untuk kulit kita, baru mungkin ya. Tapi apakah betul bisa fungsi dan efektif secara nyata di kulit kita, kulit manusia nih. Bener nggak nih tanaman-tanaman ini punya efek yang luar biasa? Nah, Nu Skin, teman-teman, kalau teman-teman sudah kenal dengan Nu Skin dengan cukup lama, pastinya tahu bahwa Nu Skin bukan perusahaan yang main-main dengan apa yang dia klaim. Ya. Kita harus tahu bahwa setiap tanaman ini diekstrak secara enzimatik, sehingga keluar esensi-esensinya, ekstrak-ekstraknya yang bisa dengan mudah digunakan oleh tubuh kita. Itu poin pertama ya. Ada ekstrak-ekstrak, ada bahan-bahan aktif dari tanaman-tanaman ini yang diambil dan kemudian bisa digunakan oleh tubuh kita. Itu satu. Yang namanya Nu Skin mau meningkatkan bioavailability. Yang kedua adalah Nu Skin bukan cuma mengekstrak, kemudian ngetes benar nggak ada efeknya. Tapi dia juga mau ngetes kalau dicampur sama bahan-bahan lain yang ada di semua produknya. Kan produknya nggak mungkin cuma 5-5 ini gitu ya. 5-5 ini di semua produk, tapi kan harus dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Harus ada SPF-nya, harus ada yang lain-lain. Nah, apakah betul masih bisa berfungsi kalau misalnya digabung dengan tanaman-tanaman yang lainnya? Ya, ada nggak? Dengan bahan-bahan yang lainnya masih ada gunanya apa enggak? Terus setelah itu, kalau misalnya sudah terbukti secara ilmiah di laboratorium bisa berfungsi, masih ada efek enggak terhadap tubuh manusia ya? Nah, mari kita cek apa yang Nu Skin sudah lakukan dan apa tes yang sudah mereka lakukan dari Nutricentials Bioadaptive ini dan melibatkan 5 tanaman ini. 5 tanaman ini ya. Kita bisa melihat bahwa di sini ada marker-marker yang Nu Skin sudah identify. Marker-marker ini adalah marker-marker yang muncul ketika seseorang dalam keadaan stres, ya.
Dan kita bisa melihat bahwa setelah penggunaan day cream, eye cream yang belum ada di sini sampai sekarang, serum and night mask, kita bisa melihat bahwa ada respon positif. Ada perbaikan. Maksudnya ada respon positif dari badan kita untuk bisa beradaptasi lebih baik terhadap stres. Marker-marker stres ini menjadi lebih bersahabat untuk tubuh kita, sehingga tubuh kita tuh bisa lebih relax dan kemudian bisa berfungsi dengan lebih baik tanpa stres. Ya, ini adalah yang digunakan oleh New Skin untuk bisa ngetes. Dan teman-teman harus tahu bahwa yang digunakan oleh New Skin adalah ilmu yang sama yang digunakan untuk ageLOC. Ya, ageLOC adalah gene expression science. Dan di sini juga kita melihat aktivitas dari genetika. Genetikanya seperti apa ekspresinya setelah diberikan tiga produk ya. Day cream, serum, and night mask. Ya. Eye creamnya belum hadir di Indonesia ya. Kita bisa melihat bahwa responsnya begitu luar biasa. Ini adalah yang dilakukan oleh New Skin. Tapi New Skin nggak berhenti cuma di situ aja loh. Kalau ini adalah proses yang namanya in vitro, New Skin juga melakukan yang namanya clinical test ya. Jadi New Skin melakukan uji klinis terhadap manusia dan mereka mau tahu ada hasilnya apa enggak. Dan ternyata setelah diujikan selama 8 minggu menggunakan day cream atau krim siang, serum, dan kemudian night mask atau masker yang juga belum ada di sini, tapi saya percaya akan segera hadir. Ternyata menunjukkan bahwa hasilnya itu juga luar biasa terhadap subjek-subjek yang mereka menggunakannya selama 2 kali 1 hari, ya. Oke, selama 8 minggu berturut-turut. 8 minggu itu kurang lebih 2 bulan, ya. Dan mereka dites ternyata ada perubahan yang signifikan. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa satu kemasan produk New Skin itu digunakan untuk 30 hari, kalau misalnya baru beli satu set, kemudian pakainya nggak rutin, tapi terus udah gitu ngomel-ngomel, kok nggak ada hasilnya ya? Untuk tes aja kita perlu yang namanya 2 bulan, ya. So, pastikan kamu menggunakan produk New Skin juga. Bukan cuma satu set, beli satu, terus udah gitu berhenti pakai, terus ngomel. Tapi pakai satu selama 30 hari, dosisnya benar, nggak pelit-pelit. Kemudian beli lagi set berikutnya, sampai kamu bisa melihat perubahan yang signifikan. Ya, nanti di akhir slide teman-teman akan melihat hasil yang signifikan dari produk ini langsung di manusia. Ya, siapa yang penasaran? Dan saya mau kasih tahu sama teman-teman, kenapa saya juga bilang bahwa it's a whole new game di dalam dunia skincare. Kenapa ini adalah sebuah permainan yang baru di dalam dunia skincare? New Skin mengakuisisi bukan cuma LifeGen yang kita tahu selama ini, tapi New Skin juga mengakuisisi sebuah perusahaan yang sangat luar biasa. Ini adalah sebuah perusahaan agriculture yang namanya adalah Grovis. Tapi bukan sembarang agriculture company. Ini adalah sebuah perusahaan pertanian, perkebunan, yang juga punya teknologi yang sangat luar biasa. So, perkawinan antara New Skin dan Grovis adalah perkawinan yang sepadan banget. Ya. Kenapa? Karena Grovis ini punya teknologi di mana kita bisa mengontrol kualitas tanaman. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa sekarang New Skin sudah mengeluarkan Nutritionals Bioadaptive, bahan-bahannya sudah dipublikasikan secara umum, ya. Orang-orang bisa tahu, gitu ya. Mendunia pula taunya itu. Ada kemungkinan kan orang-orang bisa meniru apa yang New Skin lakukan. Kalau bisa meniru apa yang New Skin lakukan, lalu bagaimana dengan bisnis kita? Lalu kita mau saingan dengan banyak orang gitu? No, ya. New Skin menjamin hal itu dengan yang namanya Grovis. Grovis ini adalah sebuah perusahaan yang bisa memberikan New Skin teknologi untuk membudidayakan tanaman, tapi dengan kualitas yang dikontrol banget, ya. Jadi mereka memastikan bahwa setiap batch dari tanaman-tanaman yang dihasilkan dan kemudian akan diproduksi sehingga nanti menjadi produk jadi itu adalah batch dengan kualitas yang sama, active ingredients yang sama, jumlahnya yang sama. Karena mungkin ya teman-teman, kalau teman-teman mau nanti mungkin bisa beli secara online yang namanya Resurrection Plan ya, itu dijual di Amazon. Kalau teman-teman mau tahu dan mau membuktikan sendiri bisa ya, nanti Resurrection Plan-nya bisa merekah gitu ya. Nah, tapi Resurrection Plan yang dijual di Amazon
dan kemudian resurrection plan yang Nuskin pakai, apakah kualitasnya sama? Belum tentu ya. Teh yang digunakan di dalam Tea Green 97 itu kan teh yang khusus yang ada di pegunungan Zhejiang, di provinsi di dataran Tiongkok sana gitu ya. Apakah sama dengan teh yang ada di daerah asal saya, Garut? Saya rasa kualitasnya berbeda, ingredients-nya, bahan aktifnya juga berbeda. Bukan mengecilkan yang di Garut, tapi mungkin apa yang dibutuhkan untuk di Tea Green 97 nggak ada gitu di daerah asal saya ya. Jadi Nu Skin dan Grofif itu mau memastikan dari ujung ke ujung, ujung awal mulai dari bahan produksinya sampai nanti penjualannya itu semua berada dalam kontrol. Dan itu sangat menguntungkan bagi kita sebagai para distributornya Nu Skin. So, kalau teman-teman mempelajari lebih lanjut, mungkin searching-searching mengenai Grofif ya, teman-teman akan menemukan fakta-fakta yang sangat luar biasa. Dan pada tahun 2019, saya bersyukur sekali saya punya kesempatan untuk menyaksikan secara langsung, karena Nu Skin di Global Convention, mereka mendisplay, mereka memamerkan apa yang mereka punya dari Grofit. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, saya berdiri di samping yang namanya GrowCube. Nah, itu adalah kebunnya Nu Skin. Bayangkan kalau misalnya kita mau menghasilkan tanaman segitu banyak, ya mungkin kita butuh lahan segitu banyak juga. Tapi dengan teknologi yang Nu Skin punya dan yang bekerja sama dengan Grofit, dengan lahan yang sedikit, dengan sumber daya yang bisa dikontrol, Nu Skin bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang dia butuhkan kualitasnya exactly the same, sama persis seperti yang Nu Skin butuhkan, sehingga menjamin kualitas produknya selalu bisa dijamin ya. Ini adalah proses 6S dari Nu Skin. Kalau teman-teman pelajari mengenai PharmaNex, 6S-nya PharmaNex itu luar biasa, dan ini juga yang terjadi dengan Nu Skin setelah mereka mengakuisisi yang namanya Grofit ya. Keren atau keren banget, coba ya. Kita memastikan kualitasnya sama dari batch ke batch, dan kemudian kita juga memastikan bahwa kamu yang beli produk dengan harga yang sama nggak mendapatkan kualitas yang lebih jelek, padahal kita nggak tahu, tanaman kan bisa berubah, setiap musim bisa berubah, benar? Right, okay? So, ini adalah kelebihan lain dari Essentials by Adaptive ya. Kita sekarang punya yang namanya worry free ingredients. Ini adalah bahan-bahan yang worry free. Yang betulan kalau sering ditanya, sis, ada parabens nggak di situ ya? Sekarang kita kalau mau jawab, Essentials, kita punya yang parabens free, namanya adalah Essentials. Sering banget kan ditanya kayak gitu ya. Kemudian ditanya, ada yang pakai pengawet berbahaya nggak? EDTA dan sebagainya ya. Nah, kita bisa jawab juga sekarang ya, bahwa kita sekarang punya yang namanya worry-free ingredients. Ini adalah bahan-bahan yang seringkali digunakan di dalam skincare dan menimbulkan banyak kekhawatiran di antara masyarakat ya. Meskipun dalam jumlah tertentu, bahan-bahan ini masih sangat aman. Oke? Dan ini adalah komitmennya Nu Skin lagi yang saya amat sangat kagumi ya. Nu Skin mengumumkan secara publik komitmennya ini di 2019, bahwa mereka ini adalah perusahaan yang cinta lingkungan. Support dari kesehatan lingkungan, keselamatan lingkungan sekitar. Karena itu kalau teman-teman perhatikan dari Nutricentials yang baru ini, saya punya beberapa botol Nutricentials. Di sini kita bisa melihat bahwa kemasannya ini warnanya nggak bening lagi, ya. Beda dengan Nutricentials yang lama, di mana kita bisa melihat warna produk di dalamnya. Sekarang kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena plastik yang ada di yang digunakan oleh Nutricentials ini adalah plastik-plastik PCR, ya. Artinya adalah post consumer resin atau plastik yang bukan plastik virgin lagi, ya. Ini adalah plastik daur ulang. Karena itu warnanya nggak bisa transparan, warnanya pasti doff. Tapi teman-teman, ini adalah komitmen yang sangat berharga untuk lingkungan sekitar kita. Pastinya kita nggak mau anak-anak kita nanti hidupnya penuh banjir, hidupnya penuh polusi, anak cucu kita ke depannya, anak cucu cicit, dan sampai seterusnya ya. Kita mau hidupnya mereka sejahtera, dan Nu Skin memastikan bahwa dengan komitmennya mereka ini, mereka bisa mengurangi bertonton plastik virgin yang akan diproduksi. Wow, ini adalah sebuah komitmen yang sangat amat luar biasa. Nu Skin tuh hatinya memang gini ya.
penuh dengan rasa tanggung jawab, penuh dengan rasa forceful good. Ini teman-teman bisa melihat bahwa hatinya Nuskin itu padahal mereka bisa aja loh bikin plastik yang biasa aja gitu, kemasannya dicantik-cantikin, dibagus-bagusin ya. Tapi nggak gitu ya, Nuskin tuh punya hati yang berbeda ya. Oke. Di sini kita juga bisa melihat bahwa Nutritious Bioadaptive ini menggunakan palm oil atau minyak sawit yang sifatnya adalah RSPO. Yang RSPO ya. Minyak sawit ini banyak digunakan memang di dalam dunia skincare dan memang penuh manfaat. Tapi tidak semua minyak sawit diciptakan sama, ya. Begitu banyak minyak sawit yang dihasilkan dengan merusak lingkungan sekitar. Orang utan terpengaruh populasinya, kemudian hutan-hutan dibakar, ya. Sedih banget ya, kulit mau bagus, tapi menggunakan bahan-bahan yang membahayakan lingkungan sekitar, gitu ya. Egois banget. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Nuskin tuh nggak egois, gitu loh, ya. Oke. Nah, teman-teman. Kita juga punya teknologi yang luar biasa dari Nutritionals, namanya adalah Hydroflex. Ya. Hydroflex ini ditemukan di dalam yang namanya Celltrex Always Dry Serum. Ya. Kalau mungkin belum familiar sama namanya, mungkin belum hafal namanya, nggak apa-apa. Kalau dulu namanya Celltrex Ultra Recovery Fluid, sekarang namanya adalah Celltrex Always Dry Recovery Fluid. Ya. Celltrex ini punya teknologi yang namanya adalah Hydroflex, ya. Hydroflex terdiri dari dua kata, hydra air, flex itu fleksibel, ya. Jadi airnya tuh fleksibel. Contoh, ya, contoh. Sekarang saya berada di dalam ruangan full AC. Tapi ketika saya keluar dari ruangan ini, nggak ada AC. Nah, AC dan non AC itu beda banget dari yang namanya kelembaban udaranya. Di dalam ruangan ber AC cenderung tubuh kita itu diserap airnya, ya. Air tuh keluar dari badan kita. Tapi kalau teman-teman hidup di daerah pantai yang mungkin sangat humid, yang sangat lembab, teman-teman mungkin nggak segitu keluarnya air dari badan kita, ya. Dan Hydroflex ini pinter pakai banget, ya. Dia itu bisa mengatur kapan airnya harus keluar, kapan airnya harus disimpan, kapan airnya harus keluar normal-normal aja. Teman-teman bisa dilihat di sini, ketika ada kekeringan yang berlebihan, dia itu pasti akan menarik air dari lingkungan sekitar untuk masuk, ya. Kemudian ketika ada kelembaban yang berlebihan, misalnya kita di daerah pantai atau misalnya kita masuk ke dalam ruangan yang lembab banget gitu ya, kayak masuk ke dalam sauna gitu, masuk ke dalam steam, ya, kita pasti Hydroflex ini bisa membantu untuk mengeluarkan kelebihan cairan, ya. Tapi kalau normal conditions, dia bisa mengatur airnya supaya dalam jumlah cukup, nanti keluarnya juga jumlahnya cukup lagi, normal-normal aja. Ya, ini Hydroflex tuh saya bilang pinter pakai banget teknologinya. Ya. Kemudian, apalagi highlight dari Nutritionals Bioadaptive? Ada yang namanya Blue Light Protection. Ini mungkin bukan yang pertama kali di dalam dunia skincare, tapi saya bisa memastikan bahwa apa yang Nuskin kerjakan itu sungguh-sungguh memberikan manfaat. Ya, kalau teman-teman lihat mungkin, oh yang ini juga blue light protection kok, yang lain kok juga blue light protection, tapi apakah betul mengandung bahan-bahan yang betul-betul bisa memproteksi kita dari sinar biru? Ya, di sini saya mau share sama teman-teman uji yang dilakukan oleh Nuskin dan kita bisa melihat apakah betul ya Nuskin ini mengatakan hal yang sesungguhnya. Apakah dia sungguh-sungguh mengklaim apa yang dia sudah klaim? Mari kita lihat, ya. Saya mau kasih lihat sama teman-teman satu video dan perhatikan baik-baik, right? Oke. Okay. Mohon ditunggu sebentar sambil ingetin timnya. Sayang lo nggak masuk, ya. Sayang banget nih. Oke. Okay. Oke, okay. Nah di sini teman-teman bisa melihat ada cawan, ya. Cawan ini isinya adalah beauty oil dan pumpkin extract, ya. Mari kita lihat apa yang dilakukan di cawan ini. Shine the blue light flashlight disc, it filters or blocks the blue light passing through.
check out our nutritionist biodiversity. Okay. Sudah lihat tadi, saya ulang sekali lagi ya. Siapa tahu ada yang kelewatan. So, tadi teman-teman bisa melihat bahwa di situ ada cawan. Cawan itu isinya burity oil, minyak buriti. Dan kemudian ada yang namanya pumpkin extract. Ekstrak labu, ya. Labunya labu Halloween itu ya. Nah, di sini teman-teman, karena burity oil dan pumpkin extract itu mengandung yang namanya lutein, ya. Lutein ini bisa memfilter sinar biru. Jadi ketika dilewatkan sinar yang biasa, dia masih tembus tuh, ya. Tapi ketika dilewatkan sinar biru, udah nggak tembus lagi. Let's see one more time. Okay? When I shine a regular flashlight through a plastic disc, you can see that the light passes through it. But when I shine a blue light flashlight through the disc, it filters or blocks the blue light from passing through. It's pretty incredible. Make sure to check. Nah, keren atau keren banget? Mana tepuk tangan virtualnya ya? Coba yang senang banget sama apa yang Nuskin sudah kerjakan dan bisa percaya bahwa apa yang Nuskin klaim itu memang sungguh betul-betul, boleh nggak tuliskan di dalam kolom komentar, wow, gitu ya. Oke, sambil saya mempersiapkan slide-nya lagi, saya akan kembali ke poin tadi mengenai blue light protection. Ini adalah hal yang sangat luar biasa dari Nuskin, meskipun company lain ya bisa mengklaim adanya proteksi terhadap blue light juga, tapi Nuskin bisa membuktikan dengan bahan-bahan yang sekali lagi saya bilang ya, dimonitor secara ketat, dan kemudian bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang memang Nuskin sudah jamin kualitasnya. Ya, oke? So, sebentar, saya akan kembali ke dalam slide saya supaya teman-teman bisa melihat kecanggihan-kecanggihan yang lain dari Nutritionals by Adaptive. Ya, oke. Okay. Sudah bisa dilihat lagi ya. Nah, ini adalah Nutritionals Bioadaptive yang teman-teman bisa coba saat ini di Nuskin Indonesia, ditambah dengan Day Away Micellar Water. Ya, ini adalah produk terbaru yang belum pernah ada di Indonesia, Micellar Beauty Water. Ya, Nuskin belum pernah punya micellar water sebelumnya. Ya, nggak pernah punya air micellar sebelumnya, tapi ini adalah produk terbaru, saya udah coba, enak, pakai banget, beda sama Sion Makeup Cleansing Water ya. Ditunggu di video selanjutnya ya. Kemudian di sini ada perbedaan antara Nutritionals yang lama dan Nutritionals yang baru. Kalau teman-teman perhatikan, kita punya dua paket di sini, ada paket untuk kulit kering dan ada paket untuk kulit yang berminyak ya. Sedikit review mengenai Nutritionals ini, saya mau kasih lihat bahwa kita tuh punya produk-produk highlight ya, highlight dari saya ya. Kita punya produk-produk yang sama sekali berbeda dengan produk-produk sebelumnya. Yang saya mau highlight satu adalah Micellar Beauty Water, yang kedua adalah Here You Go Exfoliating Toner. Ini adalah toner yang beda pakai banget sama pH Balance Mattifying Toner. Kalau dulu untuk kulit berminyak kita pakai dari Nutritionals itu pH Balance Mattifying Toner. Sekarang kita punya yang namanya Here You Go Exfoliating Toner. Ini adalah toner, kalau teman-teman baca, ini adalah toner yang ditujukan untuk acne sesungguhnya ya. Untuk jerawat, untuk beruntusan. Kenapa? Karena dia mengandung yang namanya 3 macam hydroxy acids. Ada PHA, ada AHA, ada yang namanya BHA. Ya, itu adalah hydroxy acids, asam-asam yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati secara lembut dan kemudian bisa menenangkan kulit sehingga toner ini bisa digunakan untuk jerawat dan untuk beruntusan. Ya, katanya kalau menggunakan toner ini, terutama yang kulitnya berminyak, katanya kecanduan. Ya, saya sendiri udah coba dan menurut saya enak banget. Cuma harus hati-hati untuk kamu yang kulitnya sekarang kondisinya meradang, merah banget, terus udah gitu sensitif, kering, harus hati-hati pakai ini. Saya akan menyarankan untuk pakai yang imbalance pH balance toner dulu ya. Oke, okay. Highlight lainnya adalah Celltrex Always Right. Di sini Celltrex ini punya Hydroflex yang berbeda banget dengan Celltrex yang sebelumnya. Kemudian kita punya Lightweight Day Moisturizer sama Creamy Day Moisturizer ya.
lightweight day moisturizer. Kelihatan nggak? Lightweight day moisturizer ini ringan pakai banget. Yang udah terima produk mungkin tahu ya, udah dibuka, udah dilihat, dia teksturnya tuh cair banget ya. Sehingga dipakai digunakan di kulit yang berminyak tuh enak pakai banget. Padahal SPF-nya 35 loh. Dan no white cast anyway ya. Ini tuh keren pakai banget dan dia ada blue light protection. Jadi kalau misalnya lagi kasih zoom kayak begini ya, kena sinar-sinar dari layar HP, layar komputer ya, kita pasti kena yang namanya radiasi dan kita bisa menua ya. Karena itu teman-teman, ini bisa membantu kita ya. By the way ya, ini sedikit klaim dari saya. Seperti kita sudah tahu, Nutricentials itu kan seri yang digunakan untuk para remaja ya. Untuk kulit yang nggak punya masalah dengan penuaan. Untuk kulit yang nggak punya dengan masalah flek ya. Meskipun tadi di awal saya bilang bahwa kita beradaptasi terhadap stres oksidatif dan salah satu hal yang bisa diatasi kalau kita mencegah stres oksidatif adalah bisa mencegah timbulnya flek. Yes, ini adalah paket pencegahan ya. Jadi kalau teman-teman punya klien mungkin karena tadi saya bilang bisa kalau ada, saya sempat mention yang namanya lines, wrinkles, hyperpigmentation, saya sempat mention yang namanya garis keriput, garis halus, garis keriput, sama flek. Nah, ini bukan paket untuk itu semua, ya. Ini adalah paket untuk pencegahan dikasih ke remaja-remaja kita supaya mereka ketika masuk ke dalam usia 30, 35 plus, 40 dan sebagainya, mereka tuh kulitnya masih bisa cantik gitu ya. Masih bisa bagus ya. Jadi kalau misalnya sudah punya masalah penuaan yang memang terlihat jelas, gunakan paket-paket dari AgeLock yang memang sudah terlihat dengan luar biasa. Oke. Nah, ini adalah hasil yang didapatkan, ini klaim resmi dari Nu Skin. Ini adalah 1 minggu setelah menggunakan To Be Clear, Hear You Glow, Cell Tracks dan day cream ya, dan kemudian Thirst Face ya. Jadi dia pakai lengkap, ini hasilnya setelah 1 minggu ya. Teman-teman highlight di sini, yang di highlight tuh bukan fleknya loh. Yang di highlight adalah kondisi kulit di mana enggak merah lagi, enggak terlalu beruntusan lagi ya. Karena memang itulah gunanya dari Nutricentials. Oke. Dan kemudian kita bisa lihat di sini efek dari Hue You Glow Exfoliating Toner. Karena dia mengangkat sel kulit mati, kita bisa melihat setelah minggu kedua ada perbaikan tekstur bahkan di sekitar mata, ya, oke? Okay? Tapi kalau udah punya garis keriput sekitar mata, pakailah yang namanya Lumi Accent atau Line Corrector, ya, itu udah jelas-jelas, ya. Dan ini digunakan untuk para remaja, ya, supaya ketika mereka mungkin bergadang, ya, mulai muncul kantong-kantong mata, terus udah gitu dari kantong mata berubah jadi keriput ya, kita cegah supaya mereka pun masih bisa punya kulit yang baik gitu ya. Oke. Itulah sekilas mengenai Nutricentials Bioadaptive. Dan kalau Anda punya pertanyaan, saya akan memberikan waktu, kita masih punya waktu sekitar 5 menit ya. Oke, sekitar 5-10 menit deh. Oke. So silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaannya di sini sambil mungkin boleh untuk ini sudah ada pertanyaan masuk ya. Oke, sebentar. Ingredients bioadaptive itu kan dari luar Indonesia. Apakah tetap efektif untuk kulit kita, lingkungan Indonesia? Oh, nice questions. Pertanyaan yang bagus banget ya. Oke, ini pertanyaan yang sangat amat kritis ya. Di luar Indonesia, betul, tapi sudah diuji secara klinis. Diuji secara in vitro dan kemudian diuji secara in vivo, di manusia secara langsung ya. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa Nutricentials Bioadaptive ini sangat mudah beradaptasi, berarti mudah beradaptasi juga terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Contohnya ya, highlight pakai banget adalah si Hydraflex. Hydraflex ini pinter pakai banget. Ini saya baru terima kemarin ya. Saya produk yang ini baru, produk baru yang saya terima. Meskipun saya udah coba, tapi ini adalah produk baru yang saya terima kemarin. Ini Hydraflex ini ya, Cell Tracks Always Right Recovery Fluid. Ini pintar pakai banget. Dia tuh bisa menyesuaikan diri dengan kondisi apapun. Mau kondisinya lembab seperti di Indonesia, masuk ke ruangan ber-AC di Indonesia, itu pun udah beda dengan Indonesia yang lainnya ya.
kemudian kita masuk ke dalam kabin pesawat, itu pun udah beda lagi kelembabannya. Tapi Celtrex Always Right ini pinter banget karena dia punya yang namanya Hydra Flex. So, kalau misalnya ditanya, apakah efektif untuk kulit kita yang ada di lingkungan Indonesia? Yes, ya. Tapi ekspektasinya harus benar. Kalau masalah kulit kamu itu ternyata adalah masalah penuaan, pakailah produk-produk yang memang line-nya khusus untuk penuaan, ya, line age lock. Oke? Ada pertanyaan lain kah untuk sesi kali ini? Paket ini paling cocok untuk range usia berapa? Apakah berguna bagi orang tua di atas 40 atau 50 tahun? Yes, nice questions. Lagi, paket ini bisa digunakan meskipun bilang untuk remaja ya di atas 18 tahun ya. Kalau teman-teman tahu kayak misalnya Aesop Transformation itu kan bisa digunakan untuk yang 30 plus gitu ya. Kalau ditanya cocok untuk semua usia, yes, boleh banget. Tapi menurut saya yang paling cocok menggunakan ini adalah para remaja ya. Atau kalaupun kamu misalnya usianya sudah di atas remaja ya, 40 atau 50 tahun usianya sekarang dan mau pakai ini, boleh nggak? Boleh banget, nggak ada yang larang ya. Tapi kalau kamu punya ekspektasi dengan menggunakan Nutri Essentials ini nanti keriputnya hilang, flagnya hilang, nggak kayak gitu juga ya. Ini adalah flag, ini adalah paket yang kita gunakan untuk paket pencegahan. Jadi kalau sudah terjadi, gunakan paket-paket yang memang ditujukan untuk itu. Oke. Kalau misalnya orang tua di atas 45 tahun, 50 tahun, dia menginginkan kelembaban ekstra ya. Ini saya kasih tahu produk dari Essentials by Adaptive yang bisa berguna. Namanya adalah Creamy Hydrating Mask ya. Dulu belum ada di Indonesia, tapi sekarang udah ada di Indonesia dan rasanya enak pakai banget ya. Pakai ini tuh rasanya enak pakai banget. Nah, saya belum coba yang Spa Day ini, tapi saya akan coba. Pasti rasanya enak banget. Karena yang lama aja enak banget, apalagi sekarang yang udah reformulasi lebih canggih lagi, ya. Oke, adakah pertanyaan berikutnya untuk sesi ini? Oh, bagi yang pernah atau baru lepas dari krim racikan, apakah Nutri Essentials aman? Apakah ada anjuran tips cara untuk penggunaannya agar bisa beradaptasi? Oke, ya. Pertanyaan pertama dulu untuk krim racikan, ya. Kita sudah mengenal dengan baik Nutri Essentials yang lama ya, dan juga disarankan oleh beauty consultant ketika Nutri Essentials 2.0, Nutri Essentials yang sebelum ini, bahwa mereka bisa membantu dalam masa transisi ya. Kalau kita mau melepaskan krim racikan, kemudian kita mau beralih ke Nu Skin, kita bisa menggunakan seri Nutri Essentials. Meskipun untuk seri Nutri Essentials ini belum ada ujinya gitu ya, kita belum melakukan ada testimoninya di Indonesia, tapi saya yakin pakai banget kalau ini tuh bisa. Kenapa? Saya kasih lihat slide-nya ya. Ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Nih, saya mau kasih lihat slide-nya. Ini perbedaan dari Nutri Essentials yang lama dan Nutri Essentials yang baru ya. Teman-teman bisa dilihat ya. Dulu Nutri Essentials juga udah pakai yang namanya Bioadaptive Botanicals. Bedanya apa sekarang? Bedanya ada di blue light protections, ada di packagingnya, ada di worry-free ingredients. Kalau dulu kita pakai dengan tenang, kasih ke customer-customer kita yang mau beralih dari krim racikan, sekarang harusnya lebih tenang lagi karena nggak ada ingredients di dalam Nutri Essentials yang baru. Ya, So ini saya meskipun saya sendiri belum pernah memberikan sensasi yang baru sama orang yang baru mau beralih, tapi saya dengan nalar yang kita punya seharusnya yes, aman, pakai banget ya. Tadi ada pertanyaan sebentar ya, pertanyaannya apakah ada anjuran atau tips cara untuk penggunaannya agar bisa beradaptasi? Oke. Untuk tips ini sama aja dengan seri-seri lainnya, saya selalu menyarankan ketika mau menggunakan satu seri produk, selalu perkenalkan satu produk dalam satu waktu ya. Contoh ya, kalau saya punya satu seri Nutri Essentials kayak gini dan saya tahu klien saya kulitnya dalam kondisi yang sensitif, artinya mungkin dia dalam kondisi yang berjerawat, beruntusan parah banget, terus udah gitu dia juga lagi mau beralih dari krim racikan, saya akan memperkenalkan sesedikit mungkin produk pada awalnya dan kemudian mulai ditambahkan satu persatu. Boleh dicek setiap minggu, contoh setelah kita kasih creamy cleansing lotion, Hydra Clean ya, kita kasih. Kemudian kita kasih tonernya Imbalance
pH balance toner. Udah nih ya, aman? Oke, aman. Bagus ya. Minggu keduanya kasih yang lain, mulai dari day cream ya. Karena kan kita butuh proteksi ya. Aman. Lanjut berikutnya dikasih night cream. Lanjut berikutnya lagi dikasih serumnya ya. Seperti itu adalah cara yang efektif untuk memungkinkan kulit kita tuh beradaptasi dengan lebih baik terhadap skincare baru ya. Meskipun no skin, kulit kita tuh tetap perlu beradaptasi, namanya juga jaringan hidup gitu ya. Dikasih barang baru dia tuh butuh adaptasi ya. Untung no skin itu bahannya bagus, worry free gitu ya. Bagi mereka yang memiliki problem dengan flek, apakah Nude Essentials bisa mengatasi flek? Bila tidak, oke. Oh. Apabila tidak, apakah direkomendasikan untuk menggunakan tambahan serum TPW? Ya, sekali lagi ini menjawab pertanyaan yang seperti sudah saya jawab sebelumnya. Nude Essentials yang ini bukan buat flek, teman-teman yang baik hati dan budiman ya, bukan buat flek ya. Kalau kamu punya masalah flek, sekali lagi pilihan nomor satu dari Nude Skin adalah Triphasic White ya, karena itu memang dirancang untuk discoloration, untuk hyperpigmentation yang ada di dalam kulit kita ya. Tapi kalau ini tidak dirancang untuk itu. Kalau nanti ada testimoni membaik, alhamdulillah, puji syukur gitu ya, terima kasih Tuhan karena itu sudah terjadi. Tapi ini tidak direkomendasikan untuk itu ya. Oke. Apakah boleh menggunakan serum TPW? Boleh aja, cuman saya menyarankan kalau pakai TPW itu satu paket ya. Kenapa? Karena TPW itu dirancang kan ada triphasic ya, ada tiga fase pembentukan melanin atau zat warna kulit. Nah itu tiga-tiganya itu terangkum di dalam satu set. Jadi kalau misalnya cuma pakai satu produk aja, mungkin cuma tahap 2 sama 3 yang diatasi, nanti tahap 1 sama 2-nya ada di produk lainnya. Jadi kalau mau pakai TPW itu satu set, oke? Okay? Atau kalau misalnya kulitnya kombinasi berminyak, bisa juga pakai yang namanya Age Rock Me ya. Kalau mau Age Rock Me, buru-buru beli sekarang sebelum nanti habis ya. Oke. Okay? Apakah essentials direkomendasikan juga bagi mereka yang berjerawat? Oke, okay. Ini pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Nude Essentials yang kali ini ya bisa digunakan untuk kulit yang berjerawat. Meskipun Nude Skin belum klaim jerawatnya sebanyak apa dan kita masih punya yang namanya clear action ya. Tapi kalau dilihat dari exfoliating toner itu digunakan untuk jerawat dan untuk beruntusan. Kadang-kadang masalah jerawat itu kan hanya masalah dari pembersihan yang kurang bersih, kemudian sel kulit mati yang terlalu menumpuk, nggak terlalu melibatkan banyak hal ya. Nah, dengan Nude Essentials yang lama pun, dengan Pure Cleansing Gel, dengan Creamy Cleansing Lotion, saya sudah bisa melihat perbaikan dari klien-klien saya yang berjerawat. Ya. Dengan yang ini, lebih lagi saya yakin dia juga bisa membantu jerawat. Hanya saja perlu dilihat kondisi jerawatnya saat ini seperti apa. Kalau misalnya jerawat yang kita lihat ini jerawatan yang udah merah-merah, ya, lebih baik langsung gunakan Clear Action System. Tapi kalau jerawatnya 1-2, beruntusannya 1-2, komedoannya di hidung aja, meskipun kayak landak di hidung ya, tapi yang lainnya aman-aman aja, ya udah pakai aja Nude Essentials Bioadaptive, pilih yang seri combination to oily, ya, oke? Okay? Kemudian kalau punya pertanyaan lagi, apa ya, perlu ditambahinnya? Enggak ya? Udah ya, cukup ya? Saya lupa mau ngomong apa. Oke, okay, sepertinya itu pertanyaan terakhir, teman-teman. Thank you so much for joining pertama kali season baru dari OTG Product Training. Sampai jumpa di dalam kesempatan berikutnya. Pastikan kamu hadir di setiap event dari OTG System 7. Ya, oke? Okay? Sampai jumpa di dalam sesi berikutnya. Bye-bye!